Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga sampai dengan hari ini kita masih istiqomah menjalankan surat perintah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan masih tetap istiqomah menjalankan ibadah sebagai bekal bagi kita yang kekal dalam dunia kiamat. Salawat dan salam kepada kita tersampaikan kepada Tuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua senantiasa dalam syafaat beliau dalam dunia. Bapak Ibu yang masuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya hari ini baru saja saya sampai dari Beijing dengan kawan-kawan dan tamu kita dari Saudi terima kasih kita bisa dari Sukabumi baru saya sampai tadi, jadi masih aku yang belum tidur. Maka dari itu di sini juga kita ada kawan kita, guru kita, Ustaz Rusli Effendi, beliau adalah termasuk orang pesantren Al-Fatihnya. Kita minta kepada beliau untuk memberikan sedikit kultur bagi kita sekalian tentang Ramadan ya. Pada beliau waktu dapatkan persilahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam di Cikampek. Beli kopi di Priok. Ya salam perang kompak. Ada aki-aki yang lagi ngantuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan menjawab salam dengan semangat insyaallah yang hari ini puasa, mudah-mudahan diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang rezeki, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya oleh Allah. Yang kurang sehat, dihilangin penyakitnya oleh Allah. Yang banyak hutang, mudah-mudahan lunasin hutang-hutangnya oleh Allah. Yang apinya rada kencengan, ketahuan banyak hutangnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadan al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Alhamdulillah orang sini hafal Quran semua. Sebab saya tanya la'allakum hafal kan Pak, benar ya. Dan sama kita hormati dan kita muliakan segenap para asatidz wal asatidzah
para guru, para pejabat, tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, para orang tua, pengurus DKM, masjid, alus, limun, serta jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, Al-Mukarram, Al-Mukarram, Akhirna Fiddah, Ustaz Haji Qamaruddin, Mata'an Allah Bintuli Hayati. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat badannya, berkah ilmunya, manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Kawan-kawan saya yang dari MUI, alhamdulillah hadir dengan kita pula, dan mohon izin, mohon maaf karena ini tembakan ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Karena emang tembakan, jadi saya juga bingung nih. Sebab emang saya juga belum tidur. Kemarin dari kemarin pada Jumat kita berangkat ke Sukabumi. Kita memang ada niat rencana soal ke beberapa kiai, walaupun alhamdulillah bisa silaturahmi ke sana, dan baru tadi subuh kita sampai. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa hari ini kita puasa sudah beberapa pak? Beberapa bu? Berapa bu? Kalau puasa udah 10 hari berarti alhamdulillah lebaran tinggal 20 hari lagi. Bu, punya kue apa enggak bu? Belum. Minta sama lakinya bu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan satu buah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya Pak ya. Hadis ini diriwayatkan dari Sahih Ibnu Hibban, di mana diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Siapa bu? Talha bin. Kenal bu? Kenal bu? Ya kagak, orang kita belum ada saat itu. Talha bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat Nabi, di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya Talha itu bercerita dalam hadis yang begitu panjang, tapi hadis ini memiliki riwayat hadis yang sahih. Apa kata Talha? Kana rajulaini min baniyin qadama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhum. Diceritakan bahwa ada dua orang laki-laki yang datang dari suku Baniyin. Suku Baniyin itu suku Bani Pak. Pak, suku Bani, bukan Bani kita, bukan ya. Ini adanya di barat daya laut, wilayah kota Madinah. Ini keduanya datang dari suku Baniyin, kemudian datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kemudian keduanya menyatakan masuk Islam. Apa Pak? Masuk Islam. Dari dua yang masuk Islam tadi, yang satu ibadahnya biasa-biasa saja, tapi yang satu ibadahnya sungguh luar biasa, rajinnya minta ampun. Subuh dimak, subuh belum dinyalain lampu, dia udah nyalain lampu duluan. Karpet belum digelar, udah gelar karpet duluan. Sinyalin gitu kan? Hah? Ada sini gitu? Ada kayak paling aki-aki, bener kan? Yang kalau buka pintu, aki-aki, nyalain lampu, aki, yang imamin, yang baca sholawat, yang doa, nutup pintu, gulung karpet, aki. Ya. Ini dia rajin ibadahnya luar biasa, bahkan
Nabi ketika dia meninggal dunia itu dalam keadaan jihad fisabilillah. Kemudian satu tahun kemudian, kan tadi ada dua tuh Pak, yang satu ibadahnya luar biasa rajinnya, yang satu biasa-biasa saja. Yang pertama yang rajin ibadahnya, sangat rajin, dia wafatnya dalam keadaan jihad fisabilillah, ikut perang bersama Rasul. Yang ibadahnya biasa-biasa saja, meninggalnya belakangan satu tahun kemudian. Kemudian saat itu Talha bin Ubaidillah, beliau bermimpi Pak. Ini kira-kira kalau sahabat Nabi mimpi benar apa kagak? Bo, sahabat Nabi kalau mimpi kira-kira benar apa enggak? Benar, tidak beda kalau kita Pak, kalau kita mimpi kira-kira benar apa enggak Pak? Nah, tentu benar enggak? Ini sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah bermimpi, ternyata beliau ada di depan pintu surga. Kemudian keluarlah malaikat dari pintu surga tersebut, lalu mengizinkan orang yang tadi ibadahnya biasa-biasa saja untuk masuk duluan ke dalam surga, baru disusul orang yang ibadahnya sangat-sangat rajin, bahkan wafatnya dalam keadaan jihad fisabilillah masuk ke dalam surga. Kalau apa yang masuk ke malaikat, jangan dulu, dulu belum saatnya kalau bahasa kita gitu. Antum belum saatnya masuk ke surga, entar dulu. Dari situ Talha bin Ubaidillah sadar dari mimpinya, kemudian menceritakan hal tersebut kepada para sahabat. Ketika menjelaskan hal tersebut kepada para sahabat merasa takjub. Sampai cerita tersebut terdengarlah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, min aina tahjabun? Dari mana engkau takjub? Kenapa engkau heran dengan hal tersebut? Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami tidak heran kok bisa orang yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi ternyata dia bisa masuk surga duluan ketimbang temannya yang tadi yang ibadahnya luar biasa. Apa kata Nabi, bukankah orang tersebut sempat hidup satu tahun setelah temannya wafat tadi? Qalu bala, betul ya Rasulullah, orang yang tadi sempat hidup satu tahun. Wa adraka ramadhana, kemudian Rasulullah meneruskan hadisnya, wa adraka ramadhana fasoma fasola kada wa kada. Bukankah orang yang tadi sempat ketemu dengan bulan Ramadhan, kemudian dia puasa di dalamnya, dia sholat di bulan Ramadhan, dia baca Quran di bulan Ramadhan, dia berjamaah di bulan Ramadhan. Alhamdulillah. Ini kan kita berjamaah enak Pak, benar ya? Kalau masjid penuh begini, seru nggak Pak kira-kira? Enak. Ini ternyata orang yang tadi wafatnya meninggalnya belakangan, ibadahnya biasa saja, tapi ternyata sempat nemuin yang namanya Ramadhan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan, mendirikan ibadah-ibadah bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ternyata subhanallah, apa kata Nabi, fama bainahuma ab'adun bainas sama wal ard. Ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, keduanya sangatlah jauh perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Subhanallah. Artinya apa Pak? Ternyata walaupun pemuda yang tadi ibadahnya biasa-biasa saja, karena ternyata diizinkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan,
dia mampu memanfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Subhanallah, dia mampu pahalanya mengalahkan orang yang mati jihad fisabilillah sekalipun. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Bapak mau meninggal pas Ramadan? Dan dijawab ini, Pak. Bu, Ramadan meninggal mau, Bu. Kan pahalanya lebih banyak tadi daripada jihad fisabilillah. Mau, Bu? Bu. Apa jawabannya? Ya, tak belum saya punya urusan. Benar kan? Pokoknya juga bisa bikin. Anak-anak mau sembuh baju ke tanah abang. Ya Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, Qalja atau syahrul Ramadan dan syahrul Mubarak. Telah datang kepada kalian dan Ramadan bulan penuh keberkahan. Ayo sama-sama kita ambil keberkahan tersebut. Kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kemarin jarang berjamaah, sekarang rajin berjamaah. Yang kemarin kurang baca Qur'annya, sekarang banyakin baca Qur'annya. Yang kemarin kurang sedekahnya, tambahin sekarang sedekahnya. Maka insya Allah semua itu akan menjadi amalan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Pak, udah berapa juz kita baca Quran? Banyak. Ya, tak boro-boro saya baca Quran kagak bisa. Ya minimal baca Iqra udah, Pak. Benar enggak? Alif Mata'a, Alif Nasrati, Alif Domahu, Ma'iku, Bapak-bapak Lando Malu, Bapak Tunggu, Mimta Tama, Bapak-bapak Lando Malu, Mata. Ya minimal begitulah Pak, benar ya. Kalau seandainya kita mampu memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian sungguh pada pagi hari ini tidak banyak, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Intinya ketika kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu sampai di mana kehidupan kita. Bisa jadi ternyata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Benar enggak, Pak? Benar enggak, Pak? Benar enggak, Bu? Ya, mudah-mudahan kita semua dikasih sehat oleh Allah. Yang kurang rezeki, mudah-mudahan Allah bayarkan rezekinya. Yang kurang kesehatannya, mudah-mudahan Allah tambahin kesehatannya. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan iman di kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan full penuh sampai nanti bertemu hari raya Idul Fitri. Amin, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma udah nih, Pak. Thank you.